Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah kalian bahwa ada 10 jalur langit yang bisa merubah nasib seseorang, dibanjiri rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita bisa melakukan 10 jalur langit tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rezeki bagi masing-masing hambanya. Rezeki itu tidak akan tertukar satu sama lain. Meskipun rezeki sudah tersedia, tapi kita harus tetap berusaha untuk menjemputnya. Tidak mungkin jika kita berdiam diri saja kemudian rezeki itu datang dengan sendirinya. Dalam suatu surah dikatakan, apabila penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan berkah dari langit dan bumi pada mereka. Namun apabila mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberinya siksa karena perlakuan mereka sendiri. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 10 jalur langit yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu sholat wajib tepat waktu. Sholat adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Apabila kita sholat di waktu yang tepat, maka dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah, karena sholat adalah salah satu sarana kita berkomunikasi dengannya. Maka Allah akan memperlancar rezeki kita. Yang kedua yaitu dengan cara bersedekah. Sebuah hadis menjelaskan bahwa saat seseorang ada di pagi hari, ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon pada Allah untuk memberikan pahala bagi mereka yang menginfakkan hartanya. Lalu satu malaikat lain memohon pada Allah untuk membinasakan orang-orang bakhil. Yang ketiga yaitu silaturahim. Di dalam hadis dijelaskan bahwa siapa saja yang ingin usianya panjang, rezekinya banyak, maka bangunlah silaturahmi dengan banyak orang. Adapun yang keempat yaitu doa dan restu orang tua atau ibu. Pastinya kita sering dengan bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua, khususnya seorang ibu. Maka dari itu, mintalah doa restu orang tua di setiap langkah, dan orang tua akan mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Sungguh doa orang tua pada anak adalah doa yang mustajab. Niscaya rezeki mengalir deras karena jurus ini. Yang kelima yaitu bersyukur dan bersabar. Suatu surah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa ketika kita bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Yang keenam yaitu sebuah hadis mengatakan sholat malam. Sholat malam ketika orang lain terlelap tidur, maka Allah akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Selain itu, tahajud juga bisa membuka rezeki kita menjadi lebih lancar. Yang ketujuh yaitu zikir dan beristighfar. Dalam surah Hud diperintahkan bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Apabila kita melakukan hal ini,
maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat yang baik kepada kita hingga waktu tertentu. Dan Allah akan memberikan setiap orang yang memiliki keutamaan. Tapi jika kita berpaling, maka siksa Allah sangatlah pedih. Inilah cara mendapatkan rezeki banyak. Yang nomor 8, yaitu sholat duha. Hadis dari Abu Darda mengatakan larangan pada kita merasa lemah dari 4 rakaat sebelum memulai hari, maka Allah akan mencukupi hingga akhir hari itu. Yang nomor 9, yaitu dengan cara menikah. Allah akan mencukupkan rezeki bagi kita yang menikah. Hal ini selaras dengan isi satu ayat yang memerintahkan bagi kita yang sendiri dan siap atau layak untuk menikah, maka segeralah menikah. Apabila mereka miskin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuatnya kaya dengan karunia-Nya. Adapun yang ke-10, yaitu dengan cara berprasangka baik. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwa Allah bersama dengan prasangka hamba-Nya. Allah akan lebih mendekat apabila kita dekat dengan Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri pada Allah, maka insya Allah rezeki akan terus mengalir padanya. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah 10 jalur langit yang bisa merubah nasib seseorang dan akan dibanjiri rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.